tempatnya aja. Tempatnya ini. Iya, ada lesnya juga. Tempatnya ini. Apa yang rekomendasi sini makanannya? Ini ada menu baru juga, Mas. Itu namanya makaroni chamel. Itu makanan khas Arab, khas Mesir di sana. Mesir berarti ada kebab dong sini. Kebab ada. Berarti bukannya camel kali kam, camel. Ah, camel. Ah, iya. Iya. Dibacanya camel. Ah. Iya, camel kali itu yang terakhir. Iya, karena camel itu artinya unta. Iya. Baik, untuk kita menu sebetulnya kalau ini lagi bagus menu tadi sholat bang, banyak tamu yang suka karena dia dalamnya kambing, krim dan peni. Oh, jadi memang dari asli dari Timur Tengah ya? Ya, Timur Tengah. Memang sih representatif lah ya. Representatif. Jadi ada juga yang Timur Tengah kita pasti udah ada mandi sama biryani sudah pasti ada ya, Pak ya. Iya. Nasi bri. Kalau saya kalau misalnya si Abang sama si Mbak yang enggak suka yang sistemnya berat, ambil mandi. Mandi itu dia ringan, jadi enggak tidak ada tidak banyak rempah-rempah. Kalau biryani itu pasti dia banyak rempah-rempah maksudnya. Oh. Kalau mandi dia lebih ringan. Dia dalamnya cuma ada masakannya campur bawang bombay, kapulaga, garam, gula. Dia nggak ada berbentuk seperti kayak rempah-rempah tidak. Nggak banyak lah rempah-rempahnya. Dan dia juga nggak manis dan juga dia cuma bubur gitu aja. Nasi mandi. Boleh deh. Jadi nasi mandi itu ada yang lah. Enggak, porsinya besar atau kecil? Jadi gini, kalau aku sama asmangnya abang sama mbak ya. Mbak mau makan di sini atau gabung makan ya? Karena ada medium itu berdua. Medium aja. Mau coba aja dulu. Ya. Medium apa yang mau ke laham, kambing, jus ayam? Enggak, yang mandi aja. Mandi kan ada mandi ayam, mandi yang daging kambing, ada mandi pakai daging ayam. Kambing aja. Tapi nggak besar kan? Porsinya nggak besar kan? Nggak besar. Oh, ya. Oh, saya nggak kurang, oh, saya nggak cukup kan? Bukan, saya nggak mau besar. Istilahnya pengen tahu aja gitu lah. Iya. Iya. Saja baru Aljazeera-nya ini kan baru kan? Baru. Dari Timur Tengah kan? Iya, Timur Tengah. Palestina dia. Palestina. Itu Israel. Enggak sih. Bercanda. Nggak apa sih. Oh, gini. Kayak lubis ya? Aljazeera Medan satu. Atau mau mes grill, ini agak lama sih 30 menit. Jadi semua daging kita jadikan satu. Daging apa aja? Daging ayam sama kambing. Itu cuma daging kambing doang, ada lain. Oh, ayam sama kambing. Sama kambing. Mes grill itu dia lebih mungkin Medan ya? Medan. Kalau misalnya Mas mau butuh waktu, kita butuh 30 menit. Ini gambar ini. Bukan yang merah, yang seperti ini. Ini dia. Ini ada merah juga loh. Bukan ini dia. Kok beda banget ya? Ada. Spellingnya di sini sama nggak? Pakai Z ya? Pakai Z ya? Iya. Jadi mandi laham satu yang medium. Jadi udah biar tidak berubah. Coba. Gambarnya lebih enak gambarnya. Kalau misalnya di camel itu istilahnya mana dari mangkorona di camel, tapi dia dalamnya biar kotor, tapi dia pen. Pasta nggak spaghetti kan mas? Iya. Mangkorona ini pen. Pasta ini ya? Bukan. Ini satu namanya. Ini satu gesto and coffee. Oh, pakai satu. Satu. Aljazeera Medan satu gitu. Aljazeera. Ini satu tinggal udah. Enggak apa spesifikasinya. Thank you.
Ini kapasitas berapa orang? Oh, ini aja. Oh, ini bisa dibuka? Sama kayak gini. Enggak bisa dibuka. Dari samping. Oh, dari samping. Oh, gitu. Tapi enggak bisa pakai AC ya? Bisa. Bisa juga. Oh, sini bisa. Ini kena cas lagi kalau makan sini. Minimal belanjanya 1 jutaan. Oh, 1 jutaan. Jadi dia itu aja enggak kena cas. Enggak kena cas apa lagi kan? Gak. Sewa tempat apa? Iya. Ruangan. Itu satu. Hanya makan-makan aja. Oh, oke. Okay. Ini udah berapa lama, Pak ya? Udah berapa lama? Jalan 2 bulan. Oh, 2 bulan. Itu yang di belakang? Di belakang. Yang di situ PIG Lesehan. Oh, Lesehan. Ini lihat. Secara hukum sah. Tapi secara manusia. Mandi. Ini untuk berdua takarannya. Ini ada ayam, ada kambing ya. Ada ayam, ada kambing kan versinya. Tapi kita pilih yang ayam ya. Ini bumbunya. Arabica. Arabik. Teapot. Oh, ini bisa direfill juga. Bisa direfill juga. Isi ulang. Isi ulang. Bisa. 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 Oh. Tapi cukup lama tuh singgah saya di sini. Pesan. Apa isopnya? Ini saya simak. Itu simak.
Apa? Gulanya terpisah. Gulanya bisa ya satu. Kok kita enggak pakai gula biar kayak gitu. Gula. Ya, kita kalau ada pingin mau entar tinggal ambil. Sekarang sudah manis sama pakai gula. Iya. Gula pertama kali itu takut pakai gula. Ini? Ini Umali. 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 Bukan Om Ali, Umali. Om Ali. Bukan Om Ali, Umali. Oh. Enggak, silakan di tes. Ini saya campur campur min. Oh. Enggak maksudnya ini. Ini bisa direfill lagi atau sistemnya atau bisa kalau mau refill bisa tapi additional sampel. Oh, gitu. Oke. Bisa deh Mbak ya. Iya, nanti kalau lapar lagi tambah lagi. Saladnya belum lagi. Bisa lah ya. Makasih. Yo. Sebaiknya ya Anda makan yang warna merah ini. Nah, untuk apa? Untuk menghindari bau kambingnya. Nah, kita berbunyi. Nah, itu rasa untuk menghindari bau kambingnya. Kenapa? Salah kami. Salah kami. Rasa orange di samping kasih ya namanya minyak zaitun fresh kok enak. Sekarang kita coba tehnya ya. Tehnya ini semacam pakai mint. Tapi saya tidak ada nambahkan gula nih. Saya tidak ada nambahkan gula. Kalau gula itu disediakan. Bagi yang suka. Gini aja udah enak. Tapi kalau misalnya orang yang nggak suka pakai teh ini, nggak apa-apa. Biasa aja. Ini apa namanya? Kali. Sama kayak asparagus kayak apa? Seperti biasa. Mushroom. Krim sup sama. Tapi kalau krim sup kan gurih karena pakai lada sama merica, lada merica dan garam. Ini? Kalau ini krim sup pakai roti juga kan. Ini pakai susu tapi manis. Susu manis terus kasih gula dan kasih apa namanya? Itu apa namanya kismis. Kismis ya. Jadi kalau krim sup yang umumnya kan pakai roti terus krimnya itu pakai lada sama garam, jadi gurih rasanya kan.
ada atas itu ada roti keringnya gitu kan. Kayak torto apa? Torta light pizza ya. Pak itu. Kayak namanya. Kalau kita makan apa tadi sih mau pesan? Kebab ya. Ya kan? Kalau itu enggak, maksudnya manis aja. Ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Yuk.